bima kalaban barang laisa setada panapak ma bima wujudin panika perkara sebada ma'ahu asar tanah Allah ittafaqat sepakat maqalatul arifin panapa banyak-banyak pendapat orang atau tabuna orang si ma'rifat kepi wa isyaratuhum dan banyak-banyak isyarat arifin wa mawajiduhum dan banyak-banyak penemu atina penemun atina arifin ala ma atas barang zikir sesebut panapa ma min annama dari saungkuna panapa bareng perkara siwallahi seselain Allah adamu mahdin panika tade tade semurni tadeen semurni min haitsu dzatihi dari sakira-kirna dzata masiwallah la yusafu sate sifate panapa ma masiwallah biwujudin kalaban sifat wujud ma'allah asartan Allah ma'allah ta'ala asartan Allah ta'ala qala ba'dul arifin adabu pasal sebagian banyak-banyak orang si ma'rifat dekat Allah abal muhakkikuna ay yashhadu ghairallahi lima haqqaqahum bihi min shuhudil qayyumiyyah wa ihatatid daimumiyyah aba tak gelem al muhakkikun pasal banyak-banyak orang se tahqiq api ay yashhadu dak kutunyak se pasal muhakkikun ghairallahi dak keselain Allah lima karena bareng haqqaqah se'anya ta'aki Allah hum da'kabi muhaqqikun bihi kalaban ma bihi kalaban ma napa ma yang dimaksud min syuhudil qayyumiyah nyatanah dari ningalih atau nyakse'eh sifat kecumenengna Allah wa ihatatid daimumiyah ben ngeliputna sifat kelanggengna Allah wa ma'a kauni ma dzukira adaman fa huwa hijabun 'anillahi ta'ala wa ma'a kauni ma ben asartanna badana badang dzukira saya sebut panapak ma'adaman panikatada fahuwa maka tining ma hijabun panika hijab leng aleng anillahi ta'ala dari Allah ta'ala fa innan nasa la yashhaduna inda nadrihim dil akwani illa wa illa hiya wa la yushahiduna mukawwinaha wa annaha la wujudu laha والوجود إنما هو له سبحانه فإن الناس ما كسأهم كن منصة لا يشهدون بانك تأنيك سيك في منصة عند نظرهم إن لكنا نينال الناس للأكوان banyak-banyak perkara sebeda alam semesta إلا هي kecuali deka akuan illahiya kecuali daka akuan wala yushahiduna bentaknya saya kapi annas mukawwinaha daka zat sema beda akuan daka zat sema beda akuan ma'annaha asartana sa'ungkuna al-akuan la wujuda panikatada panapa wujud sifat wujud laha eka andi akuan wal wujudu tining sifat wujud innama hiya
angin innama huwa angin pastena panika tining wujud lahu subhanahu panika eka andi Allah subhanahu wa ta'ala fahada mimma yaqdi minhul ujaba ثم ذكر أدلة تدل على أنه لا ينبغي أن يحتجب بتلك الأكوان وأن الاحتجاب بها إنما هو للعوام فهذا ما قتلين بانيكا مما بانيكا داري بران ويقضى منه العجب سيكار باكي أو سيتكاكي سيتكاني minhu dari ma al-ujubu panapa sifat ujub summa zakara makara-kara anutur musannif adillah tanda banyak-banyak dalil tadullu se'anutuwaki panapa adillah ala annahu dakasa'ungkuna kelakuan layam bagi panika tak pantas ayuh tajaba panapa kutu hijab ia lengi pasal murid bitil kal akuan kalaban kak disebanyak-banyak akuan perkara sebada wa annal ihtijaba benda kesaungkuna ihtijab kaalengan biha kalaban akuan innama huwa angin pastana panikatining al ihtijabu biha lil awami panike eka andik banyak-banyak orang si awam. Ini kalam hikmah ini merupakan lanjutan dari kemarin bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita itu terhalang, menyebabkan hati ini tidak bisa usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satunya karena nafsu kita masih terikat terbelenggu dengan syahwat-syahwat. Kemudian masih ada gambar-gambar duniawi yang melekat dalam hati ini dan sebagainya itu. Nah, kenapa hal tersebut kita tidak bisa nyampe ke sana, tidak bisa nyampe kepada ma'rifatullah ya. Dikarenakan hati itu terhijab. Terhijab dengan syahwat, terhijab dengan gambar-gambar dunia ini, terhijab dengan hawa nafsu, dan padahal hijab ini sebetulnya tidak ada. Ya. Maka salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah bahwa manusia hati kita dihijab dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Agak berat memang. Ya. Begini, kemarin kita bahas al-kawnu kulluhu zulmatun. Alam semesta ini pada dasarnya zulma, kegelapan. Tidak ada. Yang punya sifat wujud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan sinar terhadap alam semesta? Siapa yang mewujudkan alam semesta dari tiada menjadi ada? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya ya, sesuatu yang al-kaun ini ia tidak terhalang untuk melihat Allah sebetulnya. Manusia itu tidak terhalang. Hanya saja manusia ini tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa, hatinya terhijab dari Allah. Gara-gara juga makhluk gambar-gambar yang sebetulnya tidak ada. Tidak wujud. Tidak mawujud. Tidak wujud. Ya, bima laysa bimawujudin ma'ahu. Ya. Sebetulnya, contoh kecil sederhana begini. Ketika manusia itu masih bayi ya. Kadang bayi itu bisa memberikan petunjuk-petunjuk ya, isyarat-isyarat ya. Masih bayi yang belum punya dosa, belum punya apa-apa, masih bersih suci seperti kertas putih. Kadang bayi itu ketika malam memberikan nangis tidak seperti biasanya, itu kadang ada petunjuk-petunjuk yang tunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Gitu. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ida sami'tumud dai, ketika kita itu mendengar suara pokok ayam, maka
berdoalah karena pada saat itu Maryam itu melihat malaikat sedang turun. Tetapi ketika kita mendengar suara gonggongan anjing, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu anjing sedang melihat setan-setan turun ke muka bumi ini. Nah, ini kan berarti seperti ayam. Itu kan bisa tembus pandang gitu loh, melihat malaikat. Dan kenapa kita tidak? Tidak bisa melihat malaikat, tidak melihat sesuatu yang gaib, karena hati kita masih terhalang dengan sesuatu yang sebetulnya tidak punya wujud juga, adalah sesama. Jadi terhalang sesama manusia. Dan kalau hati ini bisa bersih, tidak ada hijabnya, maka kita akan ma'rifat. Ya, jadi bisa ma'rifatullah, bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi salah satu tanda kekuasaan Allah ketika Allah menghijab kita dengan sesuatu yang laisa biwujud, seperti tidak ada, tidak punya sifat wujud ketika bersama dengan Allah. Nah, gitu nanti. Jadi kalau kita seperti di depan itu gambar-gambar dunia, gambar-gambar cewek, gambar ini masih terukir dalam hati kita. Ada gambarnya uang, gambarnya wah, semua tergambar syahwat, maka hati kita akan terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang arifin, orang yang sudah mengetahui Allah, mengenal Allah secara langsung, ya, yaitu karena hatinya sudah bersih. Tetapi mereka tidak akan menceritakan itu, sehingga mereka tidak mau menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak awal kadang yang lain sudah tidak ada, yang hanya dilihat disaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering menggunakan syahadah? Syahadah pun menggunakan asyhadu. Saya bersaksi. Apa bedanya saya absuru, anzuru, arom? Absuru saya melihat, anzuru saya meninggal juga ya. Tetapi kesyahadah, kenapa syahadat? Kenapa tidak absuru? Kenapa tidak? Syahadat itu lebih adalah proses dari ro'a, melihat dengan basara, melihat apa? Ro'a melihat dengan mata. Nah, basara melihat dengan mata. Ro'a melihat dengan fikiran, nadhara dengan alis baru. Kemudian syahadat itu gabungan dari ro'a, nadhara dan basar. Gabungan syahadat. Saksikanlah ya pertandingan sepak bola. Anda melihat sepak bola dari televisi dengan melihat langsung di lapangan, beda apa tidak? Beda perasaannya ya. Beda perasaannya daripada ini. Kalau Anda itu kalau menyaksikan televisi dan menyaksikan langsung di lapangan itu beda. Itu namanya syahada, kesaksian. Menyaksikan betul, bukan di televisi, tidak langsung. Tapi kalau syahada, menyaksikan langsung sebetulnya ya. Gitu. Jadi orang arifin tidak mau melihat, menyaksikan selain Allah, karena hanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia pada umumnya ketika kita melihat alam semesta ini, yaitu saja yang dilihat, tetapi di wala yusyahiduna muqawina, tidak melihat Allah di sana. Makanya salah satunya kemarin caranya agar supaya kita tafakkur bisa melihat Allah, ya uzla ma'a fikratin ma'a tafakkur. Jadi setiap melihat sesuatu Anda fikirkan, maka ada kehadiran Allah di sana. Begitu nanti. Itu adalah bagian cara agar supaya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa apa yang menyebabkan ya, seharusnya untuk muslim, seorang murid tidak pantas untuk ayyuhtaj wa bitil aqwan. Seorang murid yang ingin menuju ke ma'rifat, maka tidak pantas hatinya terhijab oleh alam semesta ini. Orang yang hatinya terhijab dengan alam semesta ini adalah orang-orang yang golongan al-awa, orang-orang yang bodoh, yang masih tingkatan paling bawah. Itu nantinya. Jangan sampai. Sumfaqala, maka adabu musallif. Kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa hal ketipan apa yutasawwar ekemberaki digambarkan ayyuhjaba panapekutu
ngalengi huda ka Allah syai'un panapa situng-situng wa huwa halitin Allah alladzi panika se azhar se mempertelah menampakkan besar Allah kulla syai'd kesapan situng-situng. Jadi bukan Allah dihalangi dah, tetapi kita terhalang oleh sesama makhluk dunia ini. Tidak mungkin digambarkan bahwa Allah itu dihijab oleh sesuatu di dunia ini, tidak mungkin. Kenapa? Allah lah yang menampakkan dunia ini dan isinya. Jadi bukan Allah terhalang, tidak, tetapi hati kita yang terhalang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah. Mengapa? Ya karena Allah lah yang jadikan makhluk menciptakan manusia ini dan alam semesta ini. Tidak mungkin Allah terhalang. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, tetapi hati kita lah yang terhalang. Azhara kulla syai' bima kalaban badang asyraqa senira'e pasera Allah alaihi atas kulla syai' min nuril wujud, dari nur wujud, nur wujud. Waqad kana ban angku badah panapa syai' kana apa beda ada kuat biasanya dulu dulu fi zulmatin panik ke dalam tang petang gagal fi zulmatil adam panik ke dalam kegelapan tadi ke tang petang tadi kama taqaddam akati saampun kama akati bareng taqaddam saampun kada panapa ma fa bi zuhuri maka kalaban zahir atau tampak Allah fil asya dalam banyak-banyak perkara zahara maka pertelah tampaklah panapa asya wa idza kana bernalakan pada zuhurul asya panapa tampak banyak-banyak perkara mutawaqifan panekakan dek alaihi atas Allah fayastahilu maka mustahil tidak mungkin antahjubahu panapa kutungalingi panapa asya huda ka Allah hatta yakuna sampai kutuba dan pasal Allah khafiyan panika samar wa yirawahirin selain sezahir sejelas fa innal idhara maka saungkuna menampakkan Allah hiraki innama yufidu angin pastana panika beri faida panapa idhar zuhurur mudhir deka jelasa zat se menampakkan la khafa'ahu punten samar mudhir la khafa'ahu punten samar mudhir. Jadi bagaimana bisa digambarkan Allah itu dihalangi sesuatu padahal Allah lah yang menciptakan sesuatu itu, Allah lah yang menampakkan sesuatu itu. Alam semesta ini padahal tidak ada, ada tidak ada, sebelum ada tidak ada. Maka ketika Allah menampakkan ini, menciptakan alam semesta ini, maka ya Allah akan tampak ya, dalam alam semesta ini. Maka tidak mungkin faistahilu, tidak mungkin Allah itu dihalangi, dihijab oleh sesuatu yang diciptakan ada Allah, sehingga Allah tidak bisa dilihat, tidak khafiyan ghairallahi, tidak ya gitu. Jadi sebetulnya itu tadi hati kita yang terhalang. Terhalang oleh apa? Ya terhalang oleh gambar-gambar alam semesta, terhalang oleh syahwat ya, terbelenggu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan ya syahwat tadi. Itu yang menghalangi hati kita sehingga kita terhijab, hati kita kotor. Kaifa yutasawwaru halaikatibana apa yutasawwaru ikambaraki ayyah jubahu panapa kutungalingi hudaka Allah syai'un panapa situng-situ wahuwa halaitini Allah alladhi panikasih zahara sejelas sezahir panapa alladhi bikulli syai' kalaban sepen situ-situ hatta stadallah sampai kutungalak dalil alaihi atas Allah al-mustadillun
pasti ada banyak-banyak orang yang halak telil bil asya kalaban banyak-banyak perkara kama qala ta'ala katiyudin sa'adabu Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq sanurihim bekal memperlihatkan bekal aninga lagi sengkok him dek kapi manusia ayatina dek banyak-banyak ayat kaulus taj bukti kebesaran Allah fil afaq ay dalam banyak-banyak penjuru aqwalis samawati wal ardh penjuru langit dan bumi afaq ufuk wa fi anfusihim ban ay dalam banyak-banyak aban kapi manusia hatta yatabayyan sampai kutub partelah jelas lahum eka andik manusia annahu panapasa ungkuna kalau di dalam tafsir itu Al-Quran annahu da kasaungkuna Al-Quran al-haqku panika benda wadhalika tiningka istasya sebut li'anna la'athar karena saungkuna lapit jejak langkah ya dulu panika anu tuaki panapa asar adal muasir tepada ke orang yang singgalah putih waya wayu arafu ban eka oningi panapa muasir bihi kalaban asar fahada maqamul mustadillin abdu'afa fahada maka tingin panika maqamul mustadillin panika maqumah orang-orang singgalah dalil abdu'afa selamah. Ini kebahasan agak mirip-mirip. Kalau tadi wa huwa alladhi adhara kulla syai. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Sementara sekarang wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai. Tidak mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu. Kenapa? Karena Allah lah Allah itu zat yang tampak pada segala sesuatu. Artinya di dalam segala sesuatu yang ada di muka bumi, alam semesta ini sebetulnya ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Makanya dalam Quran itu sanurihim ayatina fil afaq akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaranku di dalam segala penjuru bumi dan langit. Bahkan di dalam diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu nanti. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita pikirkan, kita pikirkan misalnya kenapa misalnya rambut kepala ini kalau tidak dipotong terus tumbuh, sementara alis kita misalnya, bulu mata kita tidak pernah tumbuh panjang. Kalau ini sama-sama tumbuh, wah, seperti apa nanti? Atau rambut-rambut yang lain misalnya sampai panjang, ini kan wah lucu nanti, seperti kera nanti dan sebagainya itu nanti ya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang ada pertanyaan, mengapa telinga kita dua, mata kita dua, mulut kita satu? Itu ada pertanyaan, itu ada apa ya? Ada hal-hal yang bermakna filosofi. Artinya jangan banyak bicara. Kita itu banyak mendengar dan banyak melihat. Itu. Kita berbicara, berpikir hidung, bersyukurlah hidung kita menghadap ke bawah, coba menghadap ke atas. Jadi corongan dari monogen. Jadi ini banyak dalam diri kita tuh ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikirkan. Gitu. Pernah saya baca di sebuah media itu ada seorang profesor doktor di Eropa itu yang menemukan penemuan baru apa tentang proses penciptaan manusia itu. Yang itu katanya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Maka ada seorang mahasiswa Islam itu membantah pertanyaan profesor ini, udah pernah ada di muka bumi ini penemuan baru ini Prof, 14 abad yang silam, 1400 tahun yang silam Allah sudah cerita tentang proses penciptaan manusia itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin faja'alnahu nutfatan fi qararin makin
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أشأنا وخلقنا آخر فتبارك الله ini aja terlambat loh. Jadi dulu belum ada ilmu kedokteran, Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Ya, bahwa manusia diciptakan dari sperma, kemudian dari sperma itu kemudian ditempatkan fi qararin makin, di sebuah tempat yang kokoh. Nanti tahu sendiri nanti kalau sudah. Kemudian atau orang-orang bidan tahu. Kemudian mani itu kemudian dijadikan sebagai mutqatan ya. Alaqatan. Apa alaqah itu? Darah ya. Darah itu kemudian menjadi sekumpulan daging. Sekumpulan daging kemudian itu dilapis dengan fakasaunan ilam dan itulah. Itu sudah ada padahal belum ada ilmu kedokteran pada saat itu. Sehingga memang Rasulullah itu dianggap gila. Gila. Rasulullah dulu belum ada ilmu matematika, Quran sudah berbicara tentang faraid 1/5, 1/6, 1/2, ya. 1/3, 1/8 sudah ada padahal belum ada ilmu matematika. Ini itulah tanda kebesaran Allah. Ya. Maka tidak dalam Quran misalnya ada ayat marajal bahrain yaltaqiyan fi bainahuma barzakhul la yabghiyan, bahwa dulu belum ada penelitian ada dua laut itu yang satunya tawa yang satunya asin dan tidak pernah bertemu keduanya barzakhul la yabghiyan. Ternyata betul ada itu di daerah Eropa ada laut yang itu tawa dan asin tidak pernah bertemu itu di Quran ada ayatnya dan itu ternyata ditemukan di Eropa dan sebagainya. Jadi itu. Jadi di dalam sedar penjuru bumi, langit dan bumi dan bahkan dalam diri manusia itu ada tanda-tanda kebesaran Allah sehingga kita itu jelas mengetahui Quran benar. Gitu. Banyak orang-orang barat yang mengadakan sebuah penelitian mencari sebuah kelemahan Quran ternyata mereka tidak menemukan sedikit pun sehingga mereka berbalik menjadi beriman kepada Al-Quran. Ya, ini maqamul mustadilin seperti ini. Ya indah maka penelitian sebetulnya penelitian. Gitu. Jadi proses untuk menuju Allah. Gitu. Kaifa yutasawwaru an yuhjabahu syai'un wa huwa alladhi yadhhara fi kulli syai'. Kaifa hari ketika napa yutasawwar ikan berakish an yuhjabah panapa kutu ngalengi huda ka Allah syai'un panapa situng-situng wa huwa halatini Allah alladhi panikasih zahara sepertelah sejelas panapa Allah alladhi fi kulli syai'i dalam sepan-sepan situng-situng tadi zahara bi sekarang zahara fi bidatihi kalam bendada Allah kama katipang yakulu se'adabu huda kama ahlu syuhud pasera ahli syuhud ahli nyakse'eh au bi mahasini sifati atau kalaban banyak-banyak bagus banyak-banyak sifat Allah wa asma'ihi ban banyak-banyak asmana Allah kama katiba yaqulu sa'adabuhu da kama ahlu al-hijab pasera ahlu hijab ahli orang se ahli hijab fal asya maka tingkat pencapaian situng kulluhu kulluha sekafin asya majali panike banyak-banyak tempat wa mudhahiru banyak-banyak tempat kenangan jelek kenangan partailah li zuhuri ma'ani asma'ihi ika andi partailana banyak-banyak maknana asmana Allah allati sahiyatin allati tafasilu ma'ani sifati panikah banyak-banyak perinci nah ini kan repot nih kan jaman teloan safasi rumani sifat mana makna kapi panik banyak-banyak perinci nah banyak-banyak makna banyak-banyak ya banyak sifat Allah fayadharu maka pertelah fi ahli al-izzah dalam ahli
izzah kamul ja'an kamuhu panapa badan Allah mu'izzan panika dat saya mulja'aki wa fi ahli zimmah ban edalam ahli ahli zillah ban edalam ahli kainaan orang yang merasa hina maka dia melihat kaunuhu panapa badan Allah muzillan panika dat senginaki wa fil ihya ban adalam maudi ma'na ismihi pan pemaknana asman Allah al muhyi nama al muhyi dat sa maudi wa nisal bil alwah ban inalaikan nang rosak banyak-banyak roh ma'na ismihi pan pemaknana asman Allah al mumit lafat al mumit dat yang mematikan wa indal ata ban inalaikan pare makna ismihi pana pemakna asma Allah al-mu'ti zat saya maha memberi wa indal man ibn alaikan anyeka maksud tak beri makna ismihi pana pemakna asma Allah al-mani zat saya mencegah saya mai wa inda iqamatil fadli ifadatil fadli ban alaikan makili makili papareng makna ismihi pana pemaknan asman Allah al-Karim lafat al-Karim zat yang maha dermawan wa inda ijabati du'a ben ana lekana nyampe dari du'a makna ismihi pana pemaknan asman Allah al-Mujib lafat al-Mujib zat se nyampe dari du'a wa inda tasliyatihi al-madarah ban ana laikana ngobasan Allah al-madarah ada banyak-banyak mudarat wa jalbil manafi ban anarik banyak-banyak manfaat makna ismihi panapa makna asmana Allah ad-daru lafat ad-daru an-nafi lafat an-nafi ila ghairi dhalika. Bagaimana mungkin Allah digambarkan bahwa Allah dihijab oleh sesuatu padahal Allah lah yang zahar fi kulli syai. Allah akan menampakkan dirinya di dalam segala sesuatu. Gitu. Kalau ada terjadi gunung meletus, ada nama Allah di sana. Ada gempa bumi, ada nama Allah di sana. Ada tsunami dan sebagainya kemarin itu. Maka pada saat itulah asma Allah akan muncul ya begitu. Abbar. Bukan berarti Abbar itu eteron dah. Gitu. Ketika orang meninggal, maka di sana ada al-bumi. Jadi segala sesuatu yang terjadi, zahara fi kulli syai, Allah akan hadir. Allah akan tampak di dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Cepok lift tu pula, masya Allah ya Allah Allah dan sebagainya lah. Takutan kita itu ya. Bagi orang yang mendapatkan kemuliaan, maka dia akan Allah al-Mu'izz, Allah maha memuliakan. Orang yang hina merasa dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muzil, maka dia akan menampakkan al-muzil, ya. Gitu dan sebagainya. Jadi tadi zahar fi kulli syai, Allah akan tampak, akan hadir dalam segala hal. Dalam sesuatu yang terjadi baik itu dengan zatnya maupun dengan asma-asmanya gitu ya. Ad-dharu ini kalau di pondok ini kamtip ad-dhar itu kan harus ada yang seperti itu. Maka sebetulnya dalam kehidupan ini kita meniru asmaul husna, asmaul husna. Ad-dhar bagi orang yang melanggar, bukan ad-dhar tidak melanggar memberi mudharat ya gitu. An-nafi' maka kalau Anda bisa mengimplementasikan asmaul husna tadi ya. Anda mau menggunakan al-muhyi yang menghidupkan, memberikan kehidupan. Itu lakukan hal-hal yang bisa menghidupkan orang lain hidup, bertahan hidup. Lakukan hal-hal suatu yang membuat binatang makhluk lain hidup. Anda menyiram kebun, menyiram tanaman itu meniru asma Allah al-muhyi agar supaya hidup itu dan begitu ya sebetulnya. Anda mau meniru asma Allah al-mumit
kan ada. Berarti bukan harus membunuh, tidak. Ada sesuatu yang harus jadi matikan, mematikan dalam hal yang negatif, mematikan kemaksiatan, mematikan dan sebagainya. Itu nanti begitu. Jadi ini sama. Kaifa yutasawwaru halikati fana wa yusawwaru ikambaraki ayuhjabahu panapa kutu ngalingi budak Allah syai'un panapa situng-situng wa huwa tining Allah alladhi sah zahara likul syai' sepertilah saya tampak panapa alladhi Allah likul syai' ikandi satuan situng-situng hatta arafa sampai oning asada syai'hu datka Allah. Walida ben karena kaya karena berdepan apa syai' sajidan panika sujud lahu datka Allah wa musabbihan ben atasbih bihamdi kala ben mucih datka Allah walakin ben tetapi na nafwahu tak ngerti kau lestajah zalika datka disah sajidan wa musabbihan. Fakullu syai'in maka tini sabkan situ-situ alifun panika bihi kalaban Allah. Alifun panika unik bihi kalaban Allah. Ala qadri tajallihi. Atas kadar pertelanah Allah lahu daka kullu syai'. Wa inkana benam ben senajan bada fil asya panika idil banyak-banyak perkara man pasara orang la yuqaddiru seta ngaku-ngaki seta menempatkan yuqaddinya ngira-ngaki pasara man Allah adaka Allah had kwa qadri kalaban sebendera kira-kirana Allah menempatkan Allah pada posisinya itu hak kwa qadri lidaksi ma'rifatihi karena korang ma'rifat man wa kusuriha ben-benyak-ben lenganah lengan asya la lintifai asliha punten karena tadaan asla asya punten karena tadaan asla asya ya sama zahara fi kulli syai zahara bi kulli syai zahara li kulli syai ya. Sebetulnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebetulnya mengetahui Allah. Kenapa Allah menampakkan dirinya? Bahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kadang menampakkan kebesaran Allah. Maka fakullu syai'in 'arifun. Sampai ada dalam Quran itu wa in min syai'in fil ardi aw fis samai wa illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun di muka bumi ini, di langit maupun di bumi, kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya. Mereka makhluk ini yang bertasbih, semuanya bertasbih itu. Ya. Bahkan pohon-pohon itu bertasbih, daun-daunan bertasbih. Ya. Begitu. Semuanya bertasbih, tidak ada makhluk yang benda mati menurut Allah, tidak ada. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mubalik-mubalik tuh kadang menginterpretasikan misalnya kodok itu kan bunyinya bagaimana itu? Tak tung ya. Itu katanya Allah itu maksudnya jadi begitu, tasbih. Ayam itu ayam jantan itu kalau berapa itu namanya? Akrono. Itu dalam kata kita kalau tidak salah di kita dulu ternasihin. Uzkurunnu itu zikir. Uzkurullah gitu katanya. Zikir, ingatlah kalian kepada Allah. Uzkurullah. Lah, ketika satu ayam saja berkokok maka ayam lain akan ikut. Ya. Utsauta. Uzkurullah. Jadi itu sebenarnya memanggil manusia ayo bangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tasbih. Semuanya bertasbih. Cuma kita tidak tahu tasbih. Kecuali orang-orang yang berikan keistimewaan Nabi Sulaiman, orang-orang itu kan begitu. Atau orang-orang keistimewaan hatinya bersih bisa itu mengerti bagaimana tasbihnya para binatang, tasbihnya para daun dan sebagainya itu. Begitu. Semuanya arifun billah. Hanya saja ala qadri tajallihi lahu.
tergantung seberapa besar, seberapa ya besar Allah menampakkan dirinya kepada kita. Ala qadri jallihi lahu. Semakin Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita, semakin dekat kita dengan Allah. Walaupun wa in kana fil asya' man la yuqaddiru Allah haqqa qadrihi. Gitu. Kenapa tergantung? Ya Allah, ada seorang yang memposisikan Allah tidak semestinya. Kenapa? Li naqsi ma'rifati, karena kurangnya ma'rifat, wa qusuriha, bukan karena kelengahan kita, bukan karena lintifai asliyah, bukan. Gitu. Jadi semuanya bertasbih. Kalau makhluk yang lain hanya bertasbih, mengapa manusia tidak? Sebagainya. Gitu. Makanya banyak para ulama, banyak para masyayikh itu juga kadang menyayangi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Dengan begitu mereka mengharap bahwa mereka itu juga akan bisa ma'rifatullah. Ya. Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu kan karena penyayang kucing, ya. Orang biasanya yang penyayang kucing kadang paham ya, kalau komunikasi dengan yang penyayang pasti gitu ya. Kalau kita tidak pernah bergaul dengan kucing, tidak paham bahasa mereka. Tapi kalau sudah setiap hari berkunjung dengan kucing, paham biasanya itu bahasa mereka ya. Siapa yang sering ngasih makan, siapa tidak, itu pasti paham binatang-binatang itu. Kenapa ada seperti itu? Ada hadis itu yang sering pernah diijazahkan oleh Syekh Muhammad itu, Ar-Rahimuna Irhamuhum Ar-Rahman, Irhamu ma fil ardi Irhamkum ma fis sama. Orang-orang punya kasih sayang kepada siapapun akan dikasih sayangi Allah Subhanahu. Maka Irhamu ma fil ardi, kasih sayangnya di makhluk yang di muka bumi, ya muharukum ma fis sama, maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Gitu. Kiai Hasani Sidugiri sama katanya itu. Dia memelihara kucing dan ayam. Tidak punya keturunan. Ditanya oleh para tamu itu, "Kiai, kenapa jenengan kok punya yang kucing?" Kalau kucingnya itu katanya dikasih makan daging gitu. Ikan. Gitu. Dan tulangnya diambil dulu. Pokoknya siap saji lah. Maksudku, kucingnya tinggal makan. Ada tolongan ya. Orang ayamnya katanya dikasih makan roti. Sementara Kiai Hasani sendiri, kalau saya baca biografinya itu, makanya itu hanya nasi plus kecap dan kerupuk kentang rebus itu saja. Tak pernah makan cuko, setubuk cuko nero aja. Masyaallah ya. Gitu. Karena dia udah terlalu masuk surga gara-gara kucing, memelihara mulut Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kucing ini akan menarik saya ke surga. Gitu. Saya sudah banyak terlalu banyak dosa dan sebagainya. Gitu. Banyak hal seperti itu ya. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujud kulli syai'. Kaifa halika tibana pa yatasawwara ay gharaki ay yuhjabahu. Panapa kutu ngalengi huda ka Allah syai'un panapa situng-situng wa huwa hadithini Allah az-zahir panika zat si zahir yang tampak qabla wujud kulli syai' sebelum mabadana sapan-sapan situng-situng. Ditahakuki hadal ismi karena nyata napa ni kenyama lahu eka andi Allah azalan dalam zaman azali wa abadan ban dalam selanjang. Fazuhuruhu ta'ala maka tening zuhir Allah ta'ala, tampaknya Allah ta'ala dhatiyun panika pengsat dhat lahu eka andi Allah ghaira muktasabin seselainya eka sab yang diusahaki. Wala mustafadun bun kuntan wala mustafadin bun kuntan ikhla faida wala ma'lulin ay ghaira muktasib wala ghaira mustafadin wala ma'lulin bun kuntan ta'e marke ta'e tanya aki alasan ay marke itu dicari alasannya. Wa zuhurul akwani, jadi kenapa Allah ada tidak ala asla yus'al. Wa zuhurul akwan bentini zuhira tampaan banyak-banyak perkara sebeda alam semesta ini. Nasyu'un panika tombu min tajallihi dari pertelan Allah alaih atas akuan
bisifat dzuhur kalaban sifat zuhur tampak. Fakaifa maka katipana patakunu bada panapa akuan hajibatan. Panika ngalengi.